Hai teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Hari ini saya akan men-sharingkan sebuah aplikasi yang namanya CrowdBlast. Aplikasi ini CrowdBlast ini katanya sih membayar teman-teman. Cuma ini saya curiga ini aplikasi scam nih, aplikasi penipuan. Kenapa scam? Karena ini sekali nonton iklan langsung dapat banyak teman-teman. Jadi ini aplikasi CrowdBlast nih. Jadi kita lihat dulu yang ada di Play Store teman-teman. Nah ini teman-teman, ini namanya CrowdBlast nih. Nah yang review yang download sudah 1 mil itu 1 jutaan orang nih teman-teman, 1 jutaan orang. Ini sebenarnya aplikasi sudah ada dari sebulan lebih yang lalu ini, cuma saya baru upload karena baru sempat nih teman-teman. Cuma ini aplikasi penipuan, dari review saya sudah jelek nih, review aja sudah jelek. Nah review saja banyak yang bilang scam. Nah itu alasan pertama. Terus yang kedua, kita buka dulu aplikasinya. Namanya sih keren, CrowdBlast. Tapi ya, sekeren-kerennya apapun kalau dibuat penipuan ya tidak keren juga teman-teman. Nah nih kita lihat dulu aplikasinya. Nah bisa Amazon, bisa PayPal nih katanya. Nah hari pertama cek itu kita sign in, hari pertama sign in saja kita dapat $50. Gila gak, $50 setara 600 ribuan lebih kita klaim. Nah terus alasan kedua nih ya, sekali nonton iklan. Nah dapat ini 840,79k. Nah yang ini, yang coin S ini kita kumpulin sampai $50 baru kita bisa cairin. Nah sekali nonton iklan dia nih dapat $1 nih. Ya nih, $1 sekali nonton iklan. Wah, $1 sekali nonton iklan 15 setara 15 ribuan lah. Terus yang ini, yang ini saya sudah kumpulin $500. Nah saya ini cairin, disuruh nunggu sampai 7 ribuan player. Sudah 1 bulan lebih ini, tapi turunnya dikit amat. Nah turunnya dikit amat, dan disuruh itu main sampai level 32. Ini penarikan aja dipersulit teman-teman. Ini udah pasti penipuan, dapatnya gede terus cairnya susah ini. Nah kita nonton iklan pun langsung dapat itu banyak. Lihat nih, sekali nonton iklan langsung dapat $8, 100 ribuan. Enak bener nih. Nah ini saya skip. Nah jadi ini secara logika ini tidak mungkin sekali dapat langsung 60 ribuan 100 ribuan itu tidak mungkin teman-teman. Jadi ini aplikasi fix penipuan, dari review saja sudah penipuan. Ini saya mau buktiin, sebelum buktiin aja ini saya sudah curiga. Gak mungkin ada penarikan yang segede amat ini. Jadi teman-teman bagusan jangan main, jangan download, jangan install. Bagusan uninstall saja bagi yang sudah download, karena ini buang kuota, buang waktu teman-teman. Buang kuota, buang waktu. Buang waktu, buang kuota, tapi gak dapat apa-apa. Hasilnya nihil, hasilnya nol teman-teman. Malah nyesel, kesel sendiri. Jadi bagusan nih langsung buang saja aplikasinya teman-teman. Jadi ini sekian dari review saya. Jangan lupa di like dan di subscribe. Dan ditunggu video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya.